Sama-sama, Pride. Go. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati atau yang mewakili, menurut informasi beliau sedang dalam perjalanan. Bapak Danjon yang kami hormati 303 Cipulu, Kapolsek dan Ramil dan Musika Cikajang, Kepala Desa Cikajang, sahabat, dulur, kumpulan Jeep Adventure Garut, dan sahabat alam, para peserta Garut 2015 yang telah berpartisipasi, selamat datang di Kabupaten Garut, dan terima kasih atas partisipasinya dalam mendukung kegiatan Garut Adventure Offroad Expedition 2015. Dan yang kami hormati para undangan, panitia pelaksana GAUK 2015 yang berbahagia dan hadirin yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Rasa syukur atas karunia dan limpahan rahmat serta lindungan Zat yang Maha Kuasa, Allah Rabbul Alamin, kita dapat berkumpul dalam kegiatan ini yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya dan bagi masyarakat Garut di masa yang akan datang. Semoga kali ini pelaksanaan GAUK 2015 menjadi lebih berkualitas dan sukses. Amin. Ini Rabbul Alamin. 3, 2, 1, go! Go! Untuk hari ini kita akan masuk di PRC 1 di CR hari pertama dari Desa Cikandang menuju daerah Desa Cikeris. Dari situ kita akan langsung masuk ke wilayah hutan dan ujungnya di Gunung Pasang. Dan di base camp hari pertama mudah-mudahan lancar. Nanti malam atau nanti pagi kita engine off terus sebentar. Dilanjutkan besok harinya kita akan ada SCS 1 dan pos rute 2. Setelah itu juga SCS 2 di pos rute 3. Dan kemungkinan besar setelah ini mereka akan engine off lagi. Untuk karena engine off dilakukan jam 5 sore harus engine off. Mereka harus survival karena memang khas daerah Gunung Kasang. Kabutnya itu yang kita pernah survei beberapa kali itu jam 2, jam 3 sudah gelap gitu. Jadi harapannya jam 5 tidak ada CR malam. 3, 2, 1, go! Selamat malam. Nunggu hujannya lama. Jadi mobil udah ready. Ya mudah-mudahan lancar lah. Pertama kali nih udaranya oke. Gaok top. 3, 2, 1, go. Kali 12. Yeah.
Kalau tidak masuk track ini, itu tidak dapat kita pos 1, tapi bisa langsung sana. Pos 2. Pos 2 langsung di base camp. Iya. Tapi kalau mau pos 1, silakan tunggu. Capos 1, silakan tunggu di sini. Gitu. Itu nanti kita catat siapa saja yang mau melambung, dan siapa saja yang mau masuk ke dalam track Pinus. Silahkan mungkin nanti dengan teman-temannya berembuk, saya akan ada di depan untuk mengatur supaya ada yang melambung silahkan melambung, yang mau masuk pos 1 silahkan masuk pos 1. Itu banyak ayam. Nih ayam rasa jengkol nih. Yang sudah bisa finish di pos rute kontrol 2 baru 10 tim dan ada 2 tim yang masih tertinggal di pos rute 1 untuk tim SCO 1 dengan teman kita di Evolwell Drive. Beliau memang memutuskan untuk base camp di sana sementara kalau SCO ada trouble di kendaraannya. Dan hari ini kita pagi-pagi akan start untuk SCS 1 di base camp di pos rute 2. Dan nanti kita akan lihat bagaimana teman-teman akan berusaha keluar dari pos dari SCS Rawa. Tapi seperti SCS Rawa, mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, alhamdulillah kalau persoalan kendaraan dan trek tidak ada masalah. Cuman memang ada satu musibah. Musibahnya musibah bukan karena trek, cuman kita ada yang terbakar tangannya karena membuka air radiator yang panas. Dan itu sudah ditangani oleh tim medis, pramedis kita yang ada di trek. Yang satu lagi kejadian sudah sampai di base camp sini, sedang merapikan sling plasmanya dan memang tidak sengaja ketarik oleh sendiri oleh dia nyalakan itu sendiri sehingga tangannya agak
cedera dan harus dibawa ke rumah sakit. Itu sudah di rumah sakit. Handicap hari ini kita akan temukan rawa, kita akan temukan selokan, serupi, dan kita akan temukan banyak tanjakan-tanjakan langit dan turunan-turunan langit juga. Hanya tiga kita datang ke sini kesempatannya. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Yang pertama adalah kita enjoy. Setuju? Setuju. Yang kedua kita berenjoy ria. Setuju? Setuju. Yang ketiga kita bersenang-senang. Setuju? Setuju. Sekali lagi tepuk tangan. Bukan main. Terima kasih teman-teman. Joy atau biasa disebut AA Joy, dan di sini ada Om Diki Buta. Yap. Dan dari Rapi kita komunikasi, dibantu sekali oleh Rapi, bukan main. Di sini ada Om Acong Marcel atau timekeeper, dan di belakang saya ada wanita-wanita cantik Orsinilan. Ya, Orsinilan. Ini dari adalah Gunungan Kasang. Anggun, anak Kasang. Gunung Kasang. Ya, gitu. Beliau ini adalah support sekali acara ini ya Bu ya. Gitu. Saya dikasih nasi liwet ini sama teman-teman. Ini Bu. Nuhun nasi liwetnya gitu ya. Top ya. Top. Gunung Kasang. Yes. Gaok. Jai. Kalau trek ini kondisi hujan, ini pasti jadi treknya biadab buatan Harry Joy ini gitu kan makanya. Tetapi alhamdulillah saat ini kondisinya cuaca agak sedikit bersahabat tentunya. Tapi kalau memang ini kasih hujan, belum tentu 50% bisa masuk di pos 2 ini Om gitu. Handicapnya itu sistemnya trap gitu kan, trap itu. Jadi orang kalau mobil-mobil kecil seperti yang ini kemungkinan bisa lolos, tapi mobil yang besar itu banyak kejadian yang luar biasa. Tapi yang jelas bahwa Gaok selalu menampilkan hal yang berbeda dibandingkan dengan yang lain.
Saya dari tim Jiko. Jiko itu singkatan dari Jimny Community yang adanya di Bandung. Kalau treknya sebenarnya kalau kita pernah ikut di Kujang ini udah sering dari mulai ulang tahun Kujang yang ketiga, keempat, gawok satu, sekarang gawok dua. Dan selama saya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kujang, baik itu yang sifatnya non kompetisi atau kompetisi, itu betul-betul ya buat kami para pecinta off-roader di Jimny Community ya bukan itu, tapi emang baguslah penyediaan treknya. Jadi kita makanya selalu ikut serta untuk acara Kujang karena menyuguhkan treknya ya buat kami penggemar off-road sip, mantap. Handicapnya kalau yang kemarin itu sebenarnya ya kalau harus berbicara gawok yang satu, ada yang diambil dari gawok satu. Nah ini dari gawok satu itu mungkin awalnya handicapnya itu adalah naik, sekarang posisinya turun. Di situ yang perlu dicoba atau mungkin rekan-rekan off-roader yang mau datang ke Garut bisa konfirmasi nanti ke Kujang untuk bisa minta ya misalnya ininya apa guide-nya kalau kasih yang gawok satu dan gawok dua. Nah, itu betul-betul membuat adrenalin itu ya sedikitnya bukan sedikit tapi banyak tertantang, terutama mungkin di musim hujan. Nah, itu nah seperti itu kalau untuk trek yang ini alhamdulillah ini kita punya promotor, ini Pak Haji Ali, kemudian juga promotor yang satu lagi Pak Kapten, beliau yang emang mensponsori kita untuk ikut event di tiap acara-acara off-road yang diselenggarakan oleh Kujang maupun yang lain gitu. Nah pialanya ini hari ini kita betul-betul emang mungkin sudah diatur sama yang di atas, dari segi prestasinya kita ada, dari segi lakinya ada, dari segi komunitasnya juga ada. Jadi kita punya hadiah yang lengkap. Dari tim kita punya sifatnya kebersamaan, peserta terbanyak. Peserta terbanyak, kemudian juga kejuara ke satu. Kemudian juga yang satu lagi itu lebih kepada hadiah utamanya atau door prize utamanya ya Pak Jiang. Iya. Itu dapat motor tuh. Motornya baru lagi. Motornya baru karena emang kita sering mengikuti event, ada juga sih kita tidak menyalahkan bahwa hadiah harus yang baru atau yang bekas. Tapi yang ini baru. Tapi ada event-event lain yang motornya emang bekas gitu. Ada. Bagus lah, Kujang bagus. Jika sendiri berapa kendaraan? Yang kita turunkan ada 9 kendaraan karena di 3 tim. Satu tim itu 3 kendaraan, Ya mungkin untuk para off-roader seperti biasalah, mungkin lebih kepada kalau seandainya terjadi ya trouble karena handicap, ya itu biasanya asnya potong atau mungkin karena win jadi akinya yang drop habis, yang gitu-gitulah. Nah tapi itu kita bisa kita atasi ya Pak Haji ya, karena mungkin kita sudah ya berbicara kalau misalnya jam terbang juga mungkin selaku yang aktivis di Kujang tahu sendirilah seperti itu kemarinnya. Jadi saya harapkan mudah-mudahan ada gawok yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Nah, dan betul.